di depan saya, pimpinan saya ambil alih, siap gerak. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk siaga setelah ini membentuk lingkaran ya. Yuk sekarang. Baik, siaga. Materi kita adalah lambang gerakan pramuka. Lambangnya seperti ini ya, siaga. Bisa dilihat, Bunda. Apa itu, Bu? Ini apa? Pramuka. Nah, ya buah apa? Buah kambil. Seperti ini ya, siaga. Itu namanya apa, Bu? Lambang pramuka. Ambil ngene loh. Lambang pramuka adalah tanda pengenal tetap yang mengingatkan cita-cita setiap anggota gerakan pramuka. Lambang tersebut diciptakan oleh Bapak Sumarjo. Siapa itu? Yo nyiliri kancane. Lahir pada tanggal 28 Februari 1909. Beliau seorang pembina pramuka yang aktif bekerja di lingkungan Departemen Pertanian dan kemudian digunakan sejak 16 Agustus 1961. Lambang ini ditetapkan dengan surat keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Anak-anak, sekarang kita menyanyikan Yel-Yel Pramuka. Baik, anak-anak, ibu akan mencontohkan Yel-Yelnya. Tunas kelapa, itu lambangnya pramuka. Darat, laut, udara sama saja. Mari kawan, kita menjadi anggota pramuka agar jaya pramuka Indonesia. Yuk sekarang anak-anak, yuk. Satu, dua, tiga, yuk. Tunas kelapa, itu lambangnya pramuka. Darat, laut, udaranya sama saja. Mari kawan, kita menjadi anggota pramuka agar jaya pramuka Indonesia. Sekarang kita tepuk siap belajar. Yang pertama, yes. Yang kedua, oke. Yang ketiga, semangat. Yang
yang keempat konsentrasi, yang kelima siap belajar. Tepuknya seperti ini ya. Tepuk satu, yes. Tepuk dua, oke. Tepuk tiga, semangat. Tepuk empat, konsentrasi. Tepuk lima, siap belajar. Ayo anak-anak, sekarang memulai tepuknya. Tepuk satu, oke. Okay. Yes. Yes. Tepuk dua, oke. Okay. Tepuk tiga, semangat. Tepuk empat, konsentrasi. Tepuk lima, siap belajar. Baik, anak-anak, sekarang bisa menyimpulkan materi yang Bunda berikan. Mutiara dibaca. Loh. Maju di depan. Murid top, murid teko pitik. Dengarkan ya teman-temanku. Lambang gerakan pramuka. Lambang gerakan pramuka adalah tanda pengenang tetap yang mengkiaskan cita-cita setiap anggota gerakan pramuka. Ini iki lo gambare, guys. Ya. Gambar apa, Putih? Lambang tersebut diciptakan oleh Bapak R. Sunarjo Atmono Dipurwo, lahir pada tanggal 28 Februari 1909. Beliau seorang pembina pramuka yang aktif bekerja di lingkungan Departemen Pertanian dan kemudian digunakan sejak 16 Agustus 1961. Lambang ini ditetapkan dengan surat keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 06 KN72 tahun 1972. Sudah, Bu? Ya, baik. Tepuk tangan untuk Mbak Mutiara. Ayo, teman-teman. Baik. Ibu akan menutup kegiatan pada pagi hari ini dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ayo berdiri siaga. Siaga membentuk barisan sekarang. Dua bersatu yuk. Dua dong. Yes. Sekian dari Ibu, semoga materinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk pramuka. Pramuka siap jadi teladan. Kali siaga. Kali ini biasa. Pulang ya hati-hati. Jangan mampir.